Bro, selamat berjumpa lagi dengan kami Taka Channel. Pada kesempatan ini kami akan berbagi ilmu dengan Anda semua, yaitu tentang resep rahasia pengolahan ataupun cara merebus ataupun mengukus singkong yang tentunya yang paling enak. Bagaimana caranya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Oke? Oke bro, kita mulai saja. Yang pertama kali kita potong singkong. Kita potong-potong. Tidak usah besar-besar atau menurut selera Anda. Kalau saya senangnya potong-potong. Ini menurut selera ya, tidak harus seperti ini. Silakan Anda senangnya kecil, potong kecil, atau senangnya besar, potong yang besar. Lalu kita potong. Nah, setelah potong, kemudian kita cuci. Kita cuci. Nah, disinilah letak rahasianya, ya. Rahasianya di sini. Kalau biasanya, kalau kita merebus ataupun mengukus singkong, pastinya ibu-ibu atau bapak-bapak ya, menjadi kulitnya dikupas, ya, kulitnya dikupas. Tapi kalau ini tidak, nah disinilah kunci rahasia itu. Jadi tidak usah dikupas kulitnya. Sekali lagi, inilah kunci rahasianya. Ini cuma dikerik, kemudian kita cuci. Kalau biasanya kita merebus ataupun mengukus singkong, pastinya kulitnya dihilangkan ya, seperti ini, biasanya seperti ini. Kita hilangkan kulitnya. Nah, inilah kunci rahasia dari resep yang kami tampilkan ini. Biasanya seperti ini, tapi ini kita cuma membersihkan kulit luarnya aja ya. Kita sisrik atau kita kerik seperti ini, kemudian nanti kita cuci dan kita rebus ataupun kita kukus. Yang dimaksud rahasia ya di sini nih. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita siap merebus. Ini di air, kemudian kandang diberi air. Ya. Kemudian singkong kita masukkan. Kita tata. Ini siap untuk direbus ataupun dikukus. Oke, nyalakan kompornya. Ya, kita tunggu hingga singkongnya matang. Oke, kita tunggu aja. Ini kelihatannya sudah matang ini ya, sudah mendidih. Nah, sebelum kita angkat, ini perlu kita beri garam ya, biar sedap rasanya nanti. Kita beri garam sedikit, biar nanti lebih gurih ya. Nah, ada hasilnya. Kemudian kita tutup kembali, nanti singkong betul-betul
sudah matang. Kita tunggu aja. Kelihatan sudah masak nih, kita tes saja. Ayo kita tes. Kita masuknya. Empuk atau belum? Nah, sudah ini. Ya. Kita masak. Yang kita tiriskan nanti dan siap untuk disambak tentunya. Matikan kompornya. Kemudian kita tiriskan, kita ambil satu persatu ya, kita tiriskan. Bentuknya memang seperti ini ya bro ya, karena ini masih ada kulitnya ya, masih ada kulitnya, di warnanya memang coklat di kulitnya. Nah, ini yang kita kupas kulitnya putih. Bro, siap, ini roti santap ya, masih hangat ya. Ini cara makannya dikupas seperti ini ya. Putih ya, bentuknya juga menarik. Piye Bang Jeffrey, rasanya mantap, enak sekali. Enak sekali, mantap. Dengan yang dikupas enak mana, Jabir? Enak kan jam ini. Ini manisnya banyak sekali. Kalau dikupas manisnya hilang. Oh gitu ya. Oke, mantap sekali. Mantap. Oke, inilah hasilnya dari resep rahasia tentang singkong kukus ataupun singkong rebus di Indonesia. Mantap.